Penolakan sekelompok orang terhadap dakwah Ustadz Abdul Somad di Bali mendapat reaksi dari masyarakat luas. Menanggapi hal ini, anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD asal Bali, Arya Wedakarna memberi penjelasan sebagai berikut. Berikut kutipan lengkapnya dari akun atas nama @dokter.aryawedakarna, sebagai berikut. Saudara sebangsa dan setanah air, kami sudah berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait baik dengan rencana kedatangan salah seorang tokoh agama ke Bali. Kami ingin meluruskan bahwa masyarakat Bali sama sekali tidak pernah menolak kegiatan agama apapun termasuk kegiatan dakwah di masjid-masjid. Namun masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu juga memiliki pendapat yang harus diperhatikan oleh semua pihak baik pemerintah, aparat keamanan dan juga tokoh agama. Dari pengamatan di media sosial, kami turut mengapresiasi usaha dari Bapak I Gusti Ngurah Hartapini Sepuh Perguruan Sandi Murti yang sudah menemui tokoh Islam dengan permintaan untuk mendatangkan tokoh pendakwah yang lain dengan sejumlah alasan dan pertimbangan. Semoga aspirasi masyarakat Bali yang disampaikan melalui organisasi di Bali termasuk kepada kami agar dipertimbangkan demi stabilitas Bali. Perlu kami tegaskan bahwa Bali sebagai bagian NKRI tentu sangat terbuka dengan kegiatan KI umatan dengan asas toleransi dua arah, nasionalisme dan pluralisme. Namun demikian informasi tambahan dan klarifikasi untuk mendukung terciptanya Bali Santi. Terima kasih.